Nama saya Muhammad Tahir. Muhammad Tahir bin Hashim, umur saya 54 tahun. Saya ada isteri, 4 orang anak. Anak pun semua dah kerja. Lagi cucu pun dah sudah ada. Tak ada masalah lah kalau saya nak berhenti kerja. Tapi kalau saya ingat berhenti kerja kan, saya lagi cepat mati lah. Lagi pun kerja tak berat, cuma bawa saja. Bukan saya ada kutip sampah, apa tak ada. Orang Malaysia tak mahu kerja macam ni. Kerja kotor orang Malaysia tak mahu. Memang tak ada. Memang tak ada orang Malaysia. Semua orang luar. Bangla, orang India, orang Myanmar. Tiga-tiga negara lah. Bukan? Dalam TV ada apa kan? Cakap recycle punya barang. Kasih ini botol, kasih taruh buang tepi. Ini sampah ni taruh tepi. TV ada apa kan? Tengok. Itu pun dia tak boleh ikut. Macam mana kita mau cakap sama dia? Susahlah. Sini Malaysia punya orang susah. You tengok dekat flat sana. Tong sampah ada, dia tak ada buang dekat tong. Dia buang dekat tangga. Saya hantar pergi itu, pergi kapal. Buang dekat kapal. Kita masuk, kita timbang sama sampah satu kali. Lepas tu keluar punya jam, sampah sudah buang, timbang lori. Jadi kita tahu dia punya total berapa. Kalau tak timbang, kita tak tahu berapa berat sampah. Sebab apa kan, kita buang sana, kena bayar. Satu tan RM50. Sana swasta punya tau. Kipas angin yang boleh pakai, kita orang bawa balik. Macam vacuum boleh pakai, kita orang bawa balik. Kadang-kadang jumpa kan, kita sini mana elok punya kita letak dulu. Tiba tempat recycle punya barang, kita test dan tengok. Kalau misalnya tak boleh, kita jual lah. Kalau boleh, kita ambil. Yang paling susah tu lah masa. Masa pukul 3 sampai pukul 9 malam itu yang susah dia. Kerja tak susah. Masa tu banyak. Orang kerja 8 jam, saya kerja 16 jam. Itu saja yang susah. Kalau kita kerja bangkit pukul 3, pukul 4 pagi, balik pukul 7, pukul 9 malam pun hati seronok. Sebab kita income banyak dapat lebih. Kan? Macam ini pun side income. Tak ada masuk gaji punya. Gaji lain. Ini yang jual barang ni lain. Ini plastik-plastik dia jual kan. Itu lain uangnya.